Okey, selamat petang, nama saya Lau. Okey, hari ni office datang ni Nissan. Okey, Nissan Atlas ni kotak dia adalah Altos. Okey, owner ni dah beli kereta ni dalam 6 bulan dah. Okey. Okey, ini adalah genset yang dia pasang dekat belakang dan storage box yang baru pasang ni. Okey. Ini dia datang untuk pasang storage box dengan pasang vent fan yang dekat atas tu. Vent fan yang kita pasang adalah yang bulat tu. So kebanyakan orang pasang dekat sebelah tandas. Okey, yang ni adalah genset dia yang kita letak kat belakang tu, silent box tu. Ni adalah dia punya genset. Genset ni adalah inverter Honda EU16. Maksud 16i tu dia adalah maksimum beban dia adalah 1.6 kW. Okey, ni adalah genset dia. Sebelum ni saya pernah buat video tentang genset ni. Anda kalau nak lebih terang kepada genset ni, bunyi ke apa, kau boleh tengok balik video lama saya. Okey, ni yang fan dia pasang dekat sebelah tandas. Atas bumbung dia, masa dia beli memang dah ready dengan aircon Coolman. Lepas tu yang kat depan tu adalah MX punya vent fan. Okey, angin memang kuat. Lepas tu masa hujan kalau tak lebat sangat, kipas tu boleh on juga. Ni dekat sebelah atas dia. Untuk kereta ni sisi dia lebih besar sikit. Okey, yang ni adalah sebelah driver side dia. Okey, Nissan ni sisi dia besar sikit, lepas tu power dia pun bagus. Segi torque tu memang tinggi. So kita tengok dalam layout dia. Ni adalah pintu belakang, masuk daripada pintu belakang. Lepas tu kedudukan seat dia ada muat lebih daripada 7 orang. Ni adalah seat sebelah tepi. Dan kat sebelah sini adalah seat belakang dia. Kerusi-kerusi yang belakang ni semua ada safety belt. So dia memang boleh menampung penumpang untuk duduk kat belakang ni. Kat belakang ni TV, lepas tu aircon Coolman ni. Sekarang kita tengah pasang kipas dalam untuk wiring semua. Okey, hari ni video saya untuk setakat sharing saja. Dan kereta ni memang dah jual lama, owner ni dah pakai. Owner ni memang suka ninja ni. Sebelah dalam dia. Okey, sekarang masuk wayar belakang. Wayar kipas ni. Belah sini adalah dapur dia. Dan kat bawah ni adalah satu peti ais. Okey, sebelah sini adalah panel untuk kereta ni. Switch untuk lampu, untuk water pump. Bahagian dalam dia. Atas dia adalah satu katil yang besar. Dan katil panjang ni adalah 190 cm. Sebelah sini adalah switch dia yang asal tu. Switch untuk buka kipas, buka lampu dalam, TV. Sebelah sini boleh dapatkan satu katil yang penuh bila kita turunkan dia. Okey, panjang kenderaan ni adalah 5 meter, ketinggian dia adalah 3 meter. Sisi dia adalah 3.4 kalau saya tak silap. Okey. Sekian untuk video hari ni. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh komen di bawah dan tolong subscribe video saya dan tekankan loceng subscribe tu. Okey. Sekian itu saja. Akan buat live pada masa yang akan datang. So ambil masa pada pukul 9 hingga 10 malam. Okey. Mungkin akan buatkan setiap Sabtu. Sekian itu saja video saya. Terima kasih. Bye-bye.